Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Berbuat mesum di taman. Viral di medsos. Jangan. Enggak, Nyonya. Itu tidak benar, Nyonya. Hah? You jadi pikir suami I yang berbuat tidak benar? Bukannya. Bukan. Sudah ada bukti, lalu you masih mangkir ya? Hah? Nyonya, ampun, Nyonya. Nyonya. Itu balasannya karena you memperlakukan I. Lihat nih, handphone you I Sita ya. Awas kalau sampai berani nemuin laki-laki itu, I akan laporkan ke immigration supaya you dia deportasi. Ngerti? Siapa ini? Hah? Halo. Halo, Mar. You masih berani-berani telepon Mariana? You nggak punya otak. You datang ke sini untuk kerja. You mau bikin rusuh negara ini, ha? You berbuat mesum di negara kami? You mau? I laporkan ke immigration. Mau? Tuh, pasti Mariana dimarahin sama majikannya gara-gara gue telepon. Kerja. Tengok semua. Kamu udah gak bakal bisa kemana-mana. Silakan teriak. Gak bakal ada yang dengar di sini. Semua orang sudah tahu siapa kau. Berita sudah menyebar. Cinta begitu, Tuan. Percuma saja kau lari ke sana. Tidak ada yang menolong kau. Tuan. Jangan pergi kau. Jangan pernah ganggu Mariana lagi, ngerti? Mariana, Mariana, kamu gak apa-apa? Sabar, Ma, sabar ya. Masalahnya, dengan kejadian ini, resiko kita bisa dideportasi. Sabar. Terus kita harus gimana, Mas? Aku akan pikirin gimana caranya buat nyelamatin kamu. Kamu sabar. Kamu tolong sabar.
Teguan. Kenapa Kak Sandi? Kenapa? Siapa yang wajib begini? Saya dipukuli oleh pacarnya si Mariana, Mami. Apa? Siapa? Pacarnya Mariana. Aku nggak mau pulang lagi, Mas. Aku pasti disiksa sama Nyonya, sama Tuan. Bu, kamu nggak tahu? Kamu nyamain sini. Bu, tolong. Apa? Tolong. Mas Raja, cepat. Mau laporin polisi, ha? Bu, tolong. Jangan sakiti Mariana, Bu. Bu, Mariana. Bangun. Sekarang juga ayo pergi dari sini. Ayo mati. Mas! Mas Raja! Pergi dari sini kalau ayo mati kau hidup. Kita rasa. Mas Raja! Mariana! Nyonya. Ya pun Nyonya. Ya kamu tahu rasanya. Ini akibatnya ya. Nyonya. Keluar! Mariana! Kita siram. Bangun. Mariana bangun. Mariana. Bangun. Malas. Sokan ya anak. Sokan di sini tuh kamu mau kerja kan? Hah? Nah. Yuk kedinginan. Iya. Supaya badannya segar lagi. Mandi ya. Makanya, you jangan sok-sokan. Kesini tuh cuma kerja.
segar. Hah? Kakiku sakit banget. Aduh, gimana ya keadaannya Mas Rasya? Apakah dia baik-baik aja? Tapi gimana caranya aku bisa menghubungin dia? Sedangkan handphoneku disita sama Nyonya Sarah. Kebetulan, Nyonya dan Tuan lagi keluar. Ini kesempatan aku buat ngambil handphone aku. Di mana ya Tuan Max menyembunyikan handphone aku? Mau kemana lagi, Pak? Hold on, I forgot my documents. Oke? Okay. Alhamdulillah. Panjang umur, baru dipikirin, Mariana SMS. Gimana ya keadaan Mariana sekarang? Aku takut dia kenapa-napa. Hey! You, niatmu kerja atau mau main handphone, ha? Sir, maafin saya, sir. Soalnya saya hanya balas SMS penting dari saudara saya. You lie. Semua orang sudah tahu kalau you suka peluk-peluk, you punya girlfriend, dan kalau you nggak niat mau kerja, sebaiknya you nggak usah kerja dan kembali kepada you punya negara. Sir, I'm really sorry, sir. Mohon maaf. Saya benar-benar berniat bekerja dan ingin fokus, sir. Maafin saya, sir. Aku pasrah. Walaupun aku harus menerima semua penderitaan ini. Karena bagiku rumah ini seperti neraka bagiku. Halo Bu, apa kabar? Syukur Alhamdulillah, akhirnya kamu nelpon, Mar. Udah seminggu kamu gak ada kabarnya. Ibu telpon juga teleponmu mati terus. Mar, kamu baik-baik aja kan? Alhamdulillah Bu, Mariana baik-baik aja. Emang kemarin Mariana belum bisa hubungin ibu. Soalnya HP Mariana rusak, Bu. Oh, gitu. Anakmu sehat. Kok mati? Kenapa mati teleponnya? Ibu, maafin Mariana ya, Ibu. Mariana gak bermaksud membohongi ibu. Soalnya Mariana gak mau. Ibu dan Wisnu cemas. Bu,
sebaiknya ibu bawa cucu ibu keluar dari kampung sini. Karena itu anak bawa sial. Ya, benar. Itu benar, bawa sial. Emang kenapa? Kenapa kalian tuh dendam sama cucu saya? Dia ini gak punya salah apa-apa. Udah jangan bawel. Kalau ibu gak bisa usir cucu ibu, biar kami yang bawa keluar dari kampung sini. Ya Allah. Ya Allah. Lepasin! Cucu saya, ya Allah, lepasin! Cucu saya! Tiba-tiba aku kok jadi keinget Wisnu ya. Tapi tadi katanya waktu aku telepon gak apa-apa. Ya Allah, lindungilah anakku ya Allah. Lah biarin, ayo cepet lah. Lepasin. Ayo cepet bu. Cepet bu, kemana itu? Awas kalian ya, rasanya itu bukan saya. Cepet. Berhenti! Apa yang kalian lakukan terhadap Bu Haryati? Gara-gara cucunya dia, kita sekampung semua kena musibah, Pak RW. Astagfirullahaladzim. Apakah kalian ini mau masuk penjara? Ya enggak lah, Pak RW. Karena kalian itu melakukan pembunuhan berencana. Kalau begitu, udah Bu. Kita susul-susul Ibu. Ayo Bu. Ayo ibu-ibu, kita buang anak ini ke sungai. Ayo. Diam kamu, jangan nangis. Ayo, kita buang. Ayo bu, kita buang anak ini. Gimana ini? Ayo bu, ayo. Kita buang ya. Yang kalian lakukan ini telah melanggar hukum. Saya akan laporkan kalian ke polisi. Jangan kami dilaporkan polisi, Pak. Maafkan kami ya, Pak ya. Ya, Bu ya. Iya, Pak. Cucu saya ini bukan pembawa musibah. Iya, Bu. Tolong maafkan kami ya. Saya dan warga semua merasa bersalah. Maafkan kami, jangan dilaporkan ke polisi ya, Bu ya. Ya. Kalau ya. Sampai kalian ulangi lagi, saya jebloskan kalian ke polisi. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Pak RW. Sudah, kalian sekarang bubar. Mama. Kasihan sekali anak ini. Hampir saja jadi korban mereka. Oh. Ayo main pakai. So good? I love it. Nyonya Tuan, boleh saya minta makanan sedikit aja? Kamu lapar? Iya, Nya. Sini. Apa? Katanya mau lapar? Makasih, Nya. Kenapa kamu masih diam situ, hah? Sana, pergi belanja. Cepat! Baik, Nyonya. Mar! Mas! Mar, kamu kenapa? Gak apa-apa aku mas, aku gak balik aja kok. Kok muka kamu pucat banget sih? Kamu sakit? Rasha! You mau kerja atau mau buat apa lagi dengan girl ini? Udah mas, masuk aja mas. Bentar mas. Sorry. Kena masalah. Bentar. Thank you.
rasain tuh. Diam. Kau tak boleh masuk. Tuan, izinkan saya masuk, Tuan. Diam di situ. Kau ini kotor, bau. Bukannya saya mau kotor kayak bau kayak gini, Tuan. Tuan. Diam di situ. Jongkok sekarang. Jongkok Tuan. Sekarang. Tuan. 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 Jangan berani masuk sebelum kau bersih. Sabar, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini kan bisa diselesaikan secara baik-baik. Nggak bisa main hakim sendiri seperti ini. Penting, mau kemana kamu? Saudara kami tangkap. Karena saudara adalah dalang dari semua ini. Cepat ikut kami. Butuh ya, bikin masalah. Thank you.
Ibu bisa masuk? Hah? Saya cuma mau ambil barang-barang saya, Nyonya. Soalnya saya mau pulang ke kampung. Iya. I see. So you wanna quit, ya? Yeah? Iya, Tuan. Oh, gak apa-apa. You lebih baik masuk, karena you gak boleh kotor begini kalau pulang, ya? Ayo masuk, bersihkan dulu. Tuan, Nyonya, saya mau pamit pulang ke kampung. Tapi saya minta gaji saya, Tuan, selama kerja di sini. Well, Mariana, it's okay kalau you mau pergi dari sini, fine. Kebetulan sebentar lagi akan ada yang jemput you, dan I akan bayarkan gaji you. Jemput saya? Tony! Hi, Tony. Good afternoon, sir. Good afternoon. Betul ke di rumah Tuan ni ada kecurian? Soalnya ada laporan ke kita. Betul, Pak. Ya. Di sini ada pencurinya. Kebetulan mau kabur. Ini pembantu kan. Saya enggak mencuri, Tuan. Saya cuma mau pulang kampung. Demi Tuhan, saya enggak mencuri. Excuse me. Boleh pinjam. Ayo pinjam dulu. Money. Eh, Sony. Your laptop. And what do we have here? Saya dituduh ini. Saya nggak pernah mencuri barang-barang itu. Nanti you jelaskan di police office. Sekarang you ikut kami. Tuan, Nyonya. Please. Saya bukan pencuri. Bye. Mariana. Mariana, kenapa Mariana? Mas. What happened, sir? Mariana! Mas, Mariana! Tasya! Tolong, Mas! Ini gak adil! Pembantu di rumah saya itu. Bagaimana pembantumu? Ya coba kau pikirlah. Dia itu lebih memilih disiksa daripada harus melayani saya. Kesel gak sih? Ya kesel lah. Jadi saya buat beberapa fitnah agar dia dimarahi Daddy dan Mami. Sombong banget sih Sony. Sabar. Pak, saya ada perlu sama kamu. Gak usah, pergi. Sini. Terserah kalau kamu gak mau nyelamatin diri kamu sendiri. Hah? Maksud lo apa? Lihat. Ini video siapa? Video siapa? Gimana kalau video ini saya serahin ke polisi? Jangan. Oke. Saya akan turutin kemauan kamu, tapi kamu juga harus turutin kemauan saya. Saya nggak bersalah, tolong keluari. Miss Mariana, you bisa diam? You jangan bikin ribut di sini. Tapi saya nggak bersalah, tolong keluari. Sir. Sir, ada yang cakap dengan Sir. Yes. Afternoon, sir. Afternoon. You siapa? Saya Sony. Saya anak majikan dari wanita ini. Dia benar, Pak. Dia tidak bersalah. You punya bukti? Ada. Saya siap bersaksi bahwa dia tidak bersalah. Berarti orang tua you membuat laporan bohong? Benar, Pak. You yakin? You mau bersaksi atas laporan bohong dan penganiayaan terhadap Miss Mariana? Saya yakin, Pak.
Saya lakukan ini karena saya sudah terlalu jahat kepada Mariana dan kedua orang tua saya juga. Sisanya akan saya ceritakan nanti. Baik. Miss Mariana kita bebaskan. Tapi Miss Mariana harus tetap meninggalkan Singapura. Alhamdulillah. Miss Mariana, Anda bebas. Silakan. Thank you, sir. Thank you, sir. Makasih, Tuan Muda. Tenang aja mau pergi. Finally, we can spend time together. Afternoon, sir. Yes, sir. Ada apa ini? Nyonya dan Tuan kita tangkap. Karena laporan bohong dan penganiayaan. No, excuse me, sir. There has to be a mistake. We didn't do anything, yeah, ma'am. Apalagi penganiayaan, no, no. I'm sorry, Daddy. Saya sudah melaporkan semuanya perbuatan Daddy dan Mami terhadap Marian. You're not crazy? You celakakan Mami sama Daddy? Sorry. You. Tangkap dia. No, sir. No. No. Thank you. Mariana, ibu, ini kamu nak, ibu. Ya Allah, Mariana kangen, Mariana juga kangen banget sama ibu. Ibu. Alhamdulillah ya Allah, anakku pulang. Gimana kabarnya Mas Rasya ya? Kira-kira dia masih ingat sama aku enggak ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Rasya? Ibu, ini kenalin, ini Mas Rasya, teman Mariana waktu di Singapura.